عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara pengacara majlis, tuan rumah Saibu Samahah Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada dalam suasana ibadah yang luar biasa. Kita berada pada penghujung bulan Ramadan. Kita berada pada suasana ibadat, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu cukup dekat dan cukup hampir. Maka marilah kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada penghujung Ramadan ini dengan memperbanyakkan ibadah dan ketakwaan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diberitahu kepada kita, "Idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqaza ahla." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, baginda akan mengikat kemas kainnya. Baginda akan menghidupkan malam-malamnya, dan baginda akan mengejutkan ahli keluarga dia. Tuan-tuan, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ini dihidupkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus disebut oleh hadis-hadis yang sahih bahawa ummahatul mukminin, para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan budaya i'tikaf, menghidupkan budaya beribadat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sepanjang hayat mereka sehingga mereka meninggal dunia keseluruhannya. Maka kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang mencintai jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak wajar terbabit dengan mana-mana ramalan. Malam mana satu nak sambut Lailatul Qadar? Tidak. Ya, sebab Nabi tak pernah isbatkan mana-mana tarikh pun. Barangkali kalau ada pandangan sebahagian ulama yang mungkin hanya pandangan mereka yang menyatakan sehampir mungkin itu 27 Ramadan. Tetapi ia hanya pandangan yang tidak ada sandaran dalil padanya. Ya. Dan ada pula yang sebar pada hari ini sebagai contoh dalam WhatsApp, ya, Jumaat 27 Ramadan, malam Jumaat berlaku pada malam ini sekali dalam 35 tahun dan sebagainya. Umat Islam bukan umat astrologis, umat yang percaya kepada angka. Tidak, kita percaya kepada nas umum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah untuk kita yang Nabi sebut keberkatan Ramadan, cukuplah pada kita yang Nabi sebut 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Cukup itu untuk kita. Tanpa perlu kita menjadi insan-insan yang cuba merosakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat pelbagai ramalan dan sebagainya. Saya teringat zaman saya duduk di Al-Azhar dahulu. Ya, malam 27 Ramadan
disambut rasmi kerajaan Mesir. Sehingga Hosni Mubarak pun turun terawih malam tu dengan semua ahli kabinet dia. Keluar TV rasmi tunjuk Hosni Mubarak terawih dengan menteri-menteri dia. Dan malam 27 itu dipanggil malam Lailatul Qadar. Dan malam itu dibuat sambutan rasmi ibadah. Sedangkan tidak ada satu nas yang menyatakan malam 27 Ramadan itu diakui tepat sebagai malam malam Lailatul Qadar. Maka marilah saudara-saudari sekalian, ya, kita kekal konsisten, sabat di atas hujah yang jelas di hadapan kita. Ya, kita kekal konsisten mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan ibadat pada 10 malam terakhir Ramadan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 hari terakhir Ramadan, syadda mizarah, ikat kemas kain baginda, menjauhi isterinya, menjauhi tempat tidurnya, berdiri lama dalam qiyam Ramadan dia. Tidak disebut apakah baginda qiyam Ramadan itu secara jamaah ataupun berseorangan diri. Dan sudah pasti kebanyakan qiyam Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan secara bersendirian. Dibacakan Al-Quran sebanyak-banyaknya, munajat sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya, doa sebanyak-banyaknya, syadda mizarah, berdiri lama sehingga perlu diikat kain itu kemas-kemas agar ia tidak mengganggu khusyuknya qiyam yang panjang pada penghujung malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, baginda juga ahya lailah, menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Tuan-tuan, disebut ahya lailah, menghidupkan malam, bukan menghidupkan sepanjang malam. Ada sebahagian daripada kita, alhamdulillah, dia cuba nak ikut sunnah Nabi. Ya, mereka berjaga sepanjang malam akhir Ramadan. Tapi malamnya, keesokan harinya selepas subuh, dia tidur sepanjang siang Ramadan. Ya, ini tidak dianjurkan oleh agama. Kita kena akui, kita insan, kita manusia. Mengantuk, kita perlu tidur. Letih, kita perlu berehat. Maka ibadat pada penghujung Ramadan ini mesti ibadat dalam keadaan kita meraihkan keinsanan kita. Ya, sebab itu dianjurkan lepas tarawih malam, lepas ya tarawih yang awal itu ambillah tidur sikit, sejam, dua jam. Bangun malam, dirikan dua rakaat, empat rakaat. Ya, baca Quran. Ya, baca istighfar. Baca doa. Ya, khulwah bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyakkan doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah takdirkan ummul mukminin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku bertemu Lailatul Qadar, apa aku baca? Tapi kenapa Allah tak bagi ilham kepada ummul mukminin Aisyah? Ya Rasulullah, macam mana nak jumpa Lailatul Qadar? Berapa hari bulan Lailatul Qadar? Wajar sahaja Aisyah bertanya, tapi dia tak tanya. Dia tak tanya. Itulah sikap para salafus saleh, para pendahulu kita dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mementingkan isi. Mereka mementingkan ketaatan secara umum. Nabi suruh cari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan. Maka mereka cari. Nasib baik Nabi kata 10 malam. Kalau Nabi kata 30 malam, ya, ya sudah memadai 10 malam itu untuk dicari. Ya. Sebab itu saya sebut tadi, menghidupkan malam itu bukan menghidupkan sepanjang malam. Kita buat atas kemampuan kita. Ha, tapi nak tidur antara qiyam dengan baca Quran tu, pastikan ada orang kejut. Ha, pastikan alam tu sedia.
Ya, sebab kita tahu kita mudah terlalai. Letih, kita tidur. Ya, lapar, kita makan. Ya, letih, kita rehat. Tapi usaha-usaha menghidupkan malam itu mesti usaha yang berterusan. Sebab itu kepelbagaian malam terakhir Ramadan ini dalam ibadat dia berada di hadapan kita. Qiyam sama ada jama'i atau fardi. Tilawatul Quran sama ada seorang diri atau beramai-ramai. Ya, kita muhasabah diri kita. Ya, kita istighfar pada waktu fajar. Kita berdoa di tengah-tengah malam. Ya, kita hayati doa itu. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf. Afu. Kenapa kita tak minta Allahumma innaka ghafurun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Ghafur dengan afu maksud hampir sama, tetapi konteks yang berbeza. Minta ampun, antara yang meminta dan yang diminta itu jarak dia terlalu jauh. Ini dekat raya kan, jarang, mungkin sebab sibuk, banyak musibah berlaku. Ya, biasanya pihak immigration akan umum program pengampunan sempurna hari raya kepada pendatang izin, pendatang asing yang datang tanpa izin. Pengampunan juga. Ya. Tapi hujung Ramadan kita minta kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf. Biasa kita minta maaf kat siapa? Kita minta maaf kepada orang yang dekat dengan kita. Orang yang kita rasa kita wajar minta maaf kepada dia. Ya. Seolah-olah hujung Ramadan ini kita diajar suasana kita dengan Allah suasana yang terlalu dekat. Suasana yang terlalu hampir. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf. Suka memaafkan hamba-hambanya. Fa'fu anni. Maafkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Ya, Nabi tinggalkan kepada kita doa-doa maksur yang cukup ringkas, padat, penuh penghayatan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut ibadah, di antara punca manusia tidak konsisten, tidak istiqamah di dalam ibadah adalah kerana dia rasa ibadah itu rutin. Semayang, ya, rutin. Apa isi semayang? Tak tahu. Baca doa, ya, rutin. Ya. Apa lagi? Sedekah, rutin. Tetapi sedapnya sedekah, manisnya berdoa, khusyuknya solat, dia tak rasa. Sebab itu di antara punca manusia tidak istiqamah ialah kerana dia melihat ibadat itu suatu perkara yang rutin. Tuan-tuan, kita jangan tengok ibadat puasa kita, qiyam kita, iktikaf kita perkara rutin. Jangan. Kita kena tengok ibadat kita ini suatu hubungan luar biasa dengan Allah, dengan tujuan dekat kepada dia, dengan tujuan dapat pahala yang besok kita bawa pahala itu. Kita tengok Allah sebut dalam Al-Quran. Di antaranya soal manusia yang tidak khusyuk dalam ibadah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah wama nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah tidak sampai masa untuk orang-orang yang beriman itu agar khusyuk hati mereka mengingati Allah dan beriman dengan apa yang diturunkan daripada Al-Quran, dan janganlah mereka jadi seperti ahli kitab yang sebelum itu
yang beribadat lalu panjang tempoh masanya. Mereka beribadat sebagai rutin, lalu hati mereka menjadi keras dan menyebabkan ramai di kalangan mereka menjadi manusia yang fasik. Disebut oleh para ulama tafsir, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila turun ayat ini, mereka berasa mereka ditegur oleh Allah. Ditegur seolah-olah ibadat mereka, mereka tidak khusyuk. Mereka berasa malu kepada Allah dan mereka merasa takut kepada Allah, seolah-olah Allah tegur mereka. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah. Apakah belum sampai masanya untuk orang-orang yang beriman itu khusyuk hati mereka beribadat, berzikir kepada Allah? Tuan-tuan, muhasabah untuk kita. Apakah puasa kita, kita khusyuk dalam puasa kita? Atau Ramadan itu hanya rutin? Qiyam kita, tarawih kita, ya, tilawatul Quran. Apakah sekadar hanya untuk khatam? Ya. I'tikaf kita. Apakah sekadar kena orang lain i'tikaf maka kita i'tikaf? Ya. Kita kena muhasabah diri kita agar kita melihat ibadah ini adalah sebahagian daripada kehidupan. Sebab itu kita sebut, kenapa sebahagian manusia tidak mahu berebut Lailatul Qadar? Apakah dia tak tahu Lailatul Qadar itu apa? Apakah mereka tak tahu bila masa Lailatul Qadar itu akan berlaku? Ya. Sebahagian masjid lepas 15 Ramadan tiap rakaat baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Tiap-tiap rakaat baca. Habis tarawih, masjid tutup, kosong. Padahal tiap dua rakaat tu baca, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Tapi dia ulang sesuatu yang sifat dia rutin. Pasal apa baca? Ya, ini silibus kita. Ya, silibus 20 rakaat, ya. Masuk 15 Ramadan kena baca inna anzalnahu fi lailatul qadr pada rakaat pertama. Tapi 10 akhir Ramadan, apakah mereka cari Lailatul Qadar? Tidak. Mereka hanya tahu Lailatul Qadar. Tetapi mereka tidak yakin pada Lailatul Qadar. Orang yang yakin Lailatul Qadar, dia akan cari. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1,000 bulan, dia akan cari. Sebab dia tahu ibadat dia tak banyak. Kedekatan kepada Allah itu sedikit. Maksiat bergunung ganang. Mereka akan cari sebab dia yakin yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang Allah janjikan kepada mereka yang mendapat Lailatul Qadar. Balik kepada kita. Takat mana keyakinan? Takat mana keinginan kita untuk dapat Lailatul Qadar? Man ahya Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Ya. Akibat Lailatul Qadar jadi rutin, itu yang keluar macam-macam khurafat. Malam Lailatul Qadar pokok nyok pun rebah. Oh, macam tu untunglah peniaga pokok nyok. Ya, ni musim durian lagi seronok. Rebah pokok durian, senang kita kutip je buah dia. Ya. Tidak, ini semua khurafat yang menyebabkan manusia lari daripada agama. Lailatul Qadar itu tidak ada tanda. Ya, apatah lagi ada orang kata dia ada pengalaman kerohanian yang tahu Lailatul Qadar. Subhanallah. Kerohanian apa tu? Ya, kerohanian apa? Ya, adalah sedikit disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, tanda Lailatul Qadar itu ialah matahari keesokan harinya terbit, tidak terlalu terang, tidak terlalu panas. Tetapi bukti
malam dah lepas. Kalau kita dapat bukti itu pun, apa faedah dia? Tak ada faedah dia. Jadi balik kepada soal yang asal tadi. Apakah kita pada penghujung Ramadan ini benar-benar ingin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita sebut menghidupkan sunnah Nabi membawa maksud kita ingin lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat kepada Rasulullah. Sebab kita yakin orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya orang ini yang selamat. Yang lain tak selamat. Ramai orang tak istiqamah. Apa punca dia? Punca dia bangkali dia ikut syekh tertentu ataupun dia ikut fahaman agama tertentu. Tiba-tiba dia tengok syekh tu menyeleweng tengah jalan. Dia kata, "Ish, macam mana nak ikut orang agama ni? Orang agama pun tak betul." Ya, macam mana nak ikut fahaman ni? Fahaman ni pun tak betul. Kena pula bila dia ikut grup tu dia kena pau banyak. Lagi dia letih. Tok Syekh ajak pergi masjid, keluar masjid kasut hilang. Ish, takkan orang pergi masjid curi kasut. Ya. Tuan-tuan, agama, beragama, orang agama, tiga perkara berbeza. Agama Allah sentiasa benar kalau sumber dia Al-Quran dan Sunnah. Orang beragama manusia biasa. Ya. Cara hidup beragama lagilah kalau tafsiran itu tafsiran nafsu manusia, ia balik kepada manusia yang menafsirkannya. Dia tak ada kaitan dengan agama. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebut Ramadan, biarlah betul-betul Ramadan ini bawa maksud ia membakar diri kita. Ya, ia membakar dosa kita. Ia membakar maksiat kita. Ia menghasilkan diri kita insan yang baru. Ramdah. Dibakar sungguh-sungguh dalam Ramadan ini. Agar bila kita keluar Ramadan nanti, ada banyak perubahan pada kita. Contohlah, saya suka buat lawak banyak tempat lah saya sebut. Bulan Ramadan, hampir semua orang Islam tahu pukul maghrib tu pukul berapa. Cuba tanya bulan Syawal, maghrib pukul berapa. Ya. Bulan Ramadan orang Islam tak malu nak tanya kat orang lain, "Eh, maghrib pukul berapa hari ni?" Cuba kalau bulan Zulkaidah, mau tak dia tanya maghrib pukul berapa? Ya. Ramadan mengajar dia taat kepada Allah, taat luar biasa. Tak makan, tak minum walaupun dia duduk seorang diri, sebab dia tahu Allah tengok. Ya, dia tahu Allah tengok. Memang ada sebahagian yang karut. Kita kata pasal apa? Tak berani makan minum. Ish, puasa. Eh, makan je lah. Bukan ada orang tengok. Ish, kalau tak puasa tak boleh raya. Ha, itu karut sikit lah. Ya? Tetapi umumnya manusia, ya, bila ditanya pasal apa dia tak berani makan dan minum, dia kata Allah tengok. Batal puasa. Tapi pasal apa pada perintah Allah yang lain dia tak boleh buat perkara yang sama? Pasal apa? Buka puasa 7:35 malam. Ya, samseng macam mana pun manusia tu dia takkan buka pukul 7. Oh, kami samseng Bukit Mertajam ada waktu buka puasa sendiri 6:30. Orang biasa buka 7:30. Berani tak dia buka awal? Dia takkan berani buat. Ketaatan luar biasa pada bulan Ramadan. Sahur. Ya, azan dia subuh tak berani makan. Ya, padahal kalau dia makan pun siapa peduli dia nak makan. Ya. Tuan-tuan, ini muhasabah untuk diri kita. Muhasabah untuk diri kita. Ramadan subhanallah, kita punya ya nafsu luar biasa baca Quran. Satu juz tu kadang-kadang tak sampai satu jam pun kita boleh habis. Ya, tapi luar Ramadan kita tak boleh buat. Ya. Luar Ramadan kita tak boleh buat. Ini kena muhasabah diri kita. Luar Ramadan nak bagi satu jam tu pun tak boleh kita bagi. Padahal tengok bola 90 minit kita boleh tengok. Ya. Tengok Quran 60 minit kita tak mampu buat.
tapi Ramadan bantu kita. Sebab itu muhasabah dia lepas Ramadan nanti bagaimana. Bengkali kerana itulah doa yang diajarkan kepada kita pada penghujung Ramadan ini, kita minta maaf banyak-banyak kepada Allah atas kelemahan kita, atas kekurangan kita, agar bila berlalunya Ramadan, kita jadi insan yang baru, insan yang bersih. Tuan-tuan, tinggal berapa malam lagi? Malam ni 27, besok 28, tulat 29. Terbenam matahari pada petang Ahad, tak ada Ramadan lah. Tak ada. Ya, kita ada 72 jam je lagi. Saat-saat yang cukup barakah. Saat-saat yang cukup mulia. Ya, tak usah risau. Terbenam matahari hari Ahad ni, bulan ada atas ufuk 12 minit. Tak usah risau. Isnin raya punya, confirm. Jangan takut. Ya, jangan takut, tak usah nak apply cuti lain. Tapi soal yang paling penting, 3 hari depan kita ni, ya, kita kena rebut sungguh-sungguh. Buat ibadat sungguh-sungguh. Tilawah Quran sungguh-sungguh. Minta kepada Allah sungguh-sungguh. Agar bila masuk Syawal nanti, kita benar-benar jadi insan yang dibakar dalam bulan Ramadan. Keluar bulan Syawal menjadi batu bata yang cukup kuat, cukup kukuh untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tazkirah yang dapat saya kongsi, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan bermanfaat untuk tuan-tuan sekalian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.